tidur. Terus siapa? Suruh jaga malah tidur. Mau. Gimana kalau kita kerjain aja, teman-teman? Tapi gimana caranya, Ray? Ya gimana caranya? Ya gimana caranya, Ray? Oke. Setuju? Setuju. Kamu bilang maling ya? Oke. Satu, dua, tiga. Maling! Maling! Dek, kemana malingnya? Sana, Pak. Kesana tuh, Pak. Iya, sana. Yaudah, kita kejar yuk. Katanya lari ke arah sana, Pak. Ke daerah sana? Yaudah, ayo kita kejar. Mana malingnya nggak kelihatan kok. Ada berapa orang sih malingnya? Saya juga nggak ngeliat, Pak. Alah, udah. Ayo kita kejar aja. Ayo, kita kejar. Maling! Lihat mereka, larinya kencang banget. Lari aja terus sampai gempor. Paling nggak ketemu malingnya. Iya, nggak bakal ketemu tuh. Terus apa? Percaya aja kalau di siang bolong kayak gini ada maling. Mana mungkin ya? Gak mungkin. Mana mungkin? Ada-ada aja. Mana ya Ara dan teman-temannya? Biasanya dia suka di sekitar sini. Mungkin dia di lapangan sebelah sana kali. Mana malingnya? Eh, Pak, dari tadi juga kita bertiga kagak lihat sama siapa. Kok maling-maling gimana sih? Tahu nih. Jangan-jangan gak ada malingnya. Pak Sapam, bener gak sih ada malingnya? Lo. Ditanya malah diem. Sebenarnya ada gak sih malingnya? Ah, ini jangan-jangan akal-akalan Pak Sapam aja nih. Iya kan? Kok kalian udah saya bohong sih? Kita juga kaget baru denger ada maling. Mereka lagi ngeributin maling ya? Kayaknya aku gak ngeliat maling tuh. Tadi siapa yang bilang ada maling? Siapa? Tadi kita lagi tidur. Terus ada anak teriak maling-maling sambil bunyiin kentongan. Kita juga gak tahu malingnya mana. Tapi kata anak-anak tadi, larinya ke arah sana. Anak-anak yang mana yang teriak? Iya, yang jelas. Pak Sapam kenal nggak? Kenal sih? Kalau nggak salah, si Arai sama temen-temennya. Arai? Si Arai? Arai? Cuma selalu bikin ulah aja tuh anak. Aduh, tuh anak. Arai lagi. Tahu, nakal banget sih Arai. Kurang ajar banget sih tuh anak. Udah bohongin orang tua. Kayaknya ini waktu yang pas untuk nangkap si Arai. Terus buktiin kebohongan dia. Tapi gimana cara ngebuktiinnya? Arai pasti gak akan ngaku. Kalian tenang aja. Aku akan buktiin. Alat apaan itu, Liv? Ntar kamu juga tahu. Kalau kita cari Arai yuk. Yaudah yuk. Sekolah pasti banyak orang. Jadi banyak yang bisa aku kerjain. Maaf mbak, tahu ya? Alamat ini nggak mbak? Oh kesana pak, nggak jauh kok. Oh nggak jauh ya? Iya. Makasih ya. Iya. Si kakek lagi nyari alamat tuh. Aku kerjain lah. Kakek mau kemana kek? Kayaknya lagi nyari alamat. Iya, kakek lagi nyari alamat rumah teman kakek. Si Arai lagi deketin si kakek. Pasti dia mau ngerjain kakek lagi. Ya udah, kalau gitu kita samperin aja kakeknya supaya nggak dikerjain sama si Arai. Lah, kita juga Arai pakai hati ini aja yuk. Yaudah. Deteksi kebohongan. Kalau ada yang bohong, lampu ini akan berubah jadi warna merah. Keras. Ayo kita pakai alat itu. Aku jadi penasaran deh sama alat itu. Iya, aku juga. Yuk. Ayo kita deketin Arai. Sebelum dia ngerjain kakek.
kemarin udah bohongin kakek. Ya, kakek maafin. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya, kek. Kek. Are, ngapain kamu minta maaf ke semua orang? Emangnya lebaran? Mendingan kita main aja yuk. Jangan songong kalian. Aku sebenarnya juga gak mau minta maaf sama orang. Tapi badan aku gerak-gerak sendiri. Ini pasti gara-gara alatnya si Alif. Cepetan, cari si Alif. Mau ngapain lagi kamu? Mau gangguin saya lagi? Saya pengen minta maaf, Bang. Soalnya kemarin udah bohongin Abang sama ngerjain Abang. Minta maaf? Iya, Bang. Yaudah, saya maafin. Tapi lain kali jangan nakal lagi ya. Iya, Bang. Makasih. Maafin saya ya, Pak. Kemarin saya udah bohongin Bapak. Ya, Bapak sudah maafkan. Besok kamu jangan begitu lagi ya. Itu dosa ya. Iya, Pak. Tadi dia keliling minta maaf sama orang yang dia kerjain. Iya tuh, kasihan tuh. Kamu mesti menghentikan Arai. Kalau gitu kita akan tunggu dia di sini. Karena kemarin dia kan udah bohongin aku sama Lala juga. Ingat kan? Bener tuh, biarin aja dia capek biar dia kapok. Hentikan dong, aku udah capek. Minta maaf sama semua orang. Aku nggak bisa berhentiin kamu sebelum kamu minta maaf sama Lala dan Sawa. Kemarin kan kamu udah bohongin mereka. Kamu bilang di sungai ada buaya. Ayo Rai, minta maaf aja Rai. Minta maaf aja. Daripada nanti begitu terus badannya Rai. Yuk, robot. Iya, aku minta maaf karena kemarin aku udah bohongin sama Lala. Tapi tolong hentikan dong, aku udah nggak sanggup jalan lagi. Kalau kamu mau berhenti minta maaf, kembaliin dulu alat deteksi yang kamu ambil kemarin. Nih. Rey, kamu nggak apa-apa? Ya kamu nggak apa-apa, Rey? Kayaknya sih gitu. Ya, aku udah nggak jalan kayak robot lagi, aku udah jalan normal. Yuk, cabut! Yuk. Waduh! Arai, bukannya makasih sama Alif, malah pergi begitu aja. Kayaknya sampai kapanpun dia nggak akan berubah deh. Gak apa-apa kok, yang penting alatnya udah kembali. Alhamdulillah! Arai, kamu nggak bisa bohong sama Mami. Sekarang bilang, kenapa kamu pulang telat? Pasti kamu keluyuran kan sama teman-teman kamu? Arai nggak keluyuran, Mi. Arai barusan di musola. Apa benar? Kita nggak bisa memaksa orang berkata jujur. Harus dari hatinya sendiri. Kamu benar, Liv. Tapi paling tidak, Are sudah pernah kita kasih peringatan. Siapa tahu suatu saat nanti Are akan insaf.